Tampak payah. Guys, hari ini Tendi tuh lagi di kebun Cemarni, guys. Ini teh ya, kalau di kampung teh namanya teh tomat lampu. Kita cobain ya. Tuh, seperti ini bentuknya kayak lampu tilip bohlam. Tuh, udah pada mateng-mateng. Bismillahirrahmanirrahim, cobain. Hampir mirip kayak tomat biasa. Man, saya daun lenca. Tuh guys, disumbang daun lenca sama batang pepaya buat mukbang. Kita cobain lagi ya. Hasyum lagi nih. Masih banyak, eh. Bismillah. Guys, lamun dirujak ini enak, segar juga nate. Tunggu masak pada potan kan kan. Awet kan ya mah. Assalamualaikum Sampurasun. Bareng lagi sama kita keluarga Yusaniut. Guys, kali ini kita mau makan mukbang macam-macam lalaban, dan di sini ada batang pepaya sama daun pepayanya, ada jengkol muda yang masih ada cangkangnya, ada daun jambu mede, daun kemangi, dan ada daun pucuk lenca. Dan di sini ada sambal terasi tomat lampu ya yang tadi Tenun petik. Di sini ada ikan asin apa? Apa ini tuh? Pare atau? Patin ya? Iya, patin. Terus di sini ada nasinya ya. Tuh kasumputkeun nasinya bakat ku banyak gitu. Nasi sama oseng kangkung. Udah. Nah, sebelum makan kita mau berdoa dan cuci tangan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu. Ini biasa. Jadi tadi tuh mau kakawin dulu ya untuk ciri khas bareng Adani. Mangga. Ya. Tararuang. Hayu urang sasarengan. Wer, selawat makan dan wilujeng tuang kang sadayana. Dan ini ketinggalan ada terong muda. Ya, pokoknya mantul pisan ieu mah ciri khas orang Sunda pisan menu-menuna. Tekuat ya bismillahirrahmanirrahim. Tuang ka sadayana. Sama kangkung. Jengkol ngora. Jengkol ngora nak. Coyol kan kena sambal terasi. Daun jambu mede hijau, udah enak aja yang daun pucuk gedang kena ini. Batangnya mantul. Batang pepaya sama daun ini cocok.
Cocok, pahit sama pesen. Cocok. Dan kembang deh. Dan pecah lencak. Pecah lencak. Gak ada remangnya di gagalan kusimut. Banyak. Ini semua lalaban, semuanya serba dadakan, cengek juga dadakan guys. Dan jamu mede. Ya alhamdulillah sih milik tadi pasti ada jamu mede adaan sedikit. Mainnya sambelnya nggak ada. Pedas di tahun.
Kita coba batang pepaya. Ini keras gak ya? Keras ini ya. Coba sininya ya. Awas. Yang ini ya enggak. Soalnya kalau emang daunnya pahit ya, kalau batangnya enggak. Enak banget ini. Kalau sama itu jidan wasasa pedes guys, pedes banget. Kalau ada anjung dadakan tomat lampu, udah ada yang pernah nyobain? Sama ya kalau rasanya mah. Cangkangnya tuh alhamdulillah mantap. Nah, jadi ceritanya harus dihabiskan gitu ya. Mau jago ngadak lalaban. Adi doma Garut mah. Pakai doma Manggulang ya. Kayak embe, apa-apa penting sehat. Alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah. Cangkangnya itu anak adil. Ini cangkangnya ya, bekas makan batang pepayanya yang keras. Kita buang dulu biar bersih. Dah. Dikit lagi guys. Tuh. Tinggal sisa ikan asin patin sama sambalnya. Kalau untuk sambal nyerah, pada sepisan. Alhamdulillah nikmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Ternyata tomat lampu itu enak banget ya. Sama rasanya itu kayak tomat yang biasa. Dan di sini tomat lampu itu jarang ya. Iya, jarang. Masih jarang.
itu juga ada di Cemarni sama di Maade ya. Di Maade. Ya, Si Ella ada, si Ella. Mas, pokoknya masih jarang, guys. Tapi hampir sama kayak tomat biasa, tomat kemirnya. Cuman kalau tomat kemir mah terlalu asam. Oke, guys. Mohon maaf ya, kita nggak bisa ngabisin si sambalnya. Beneran ini pedes banget sambalnya. Dan buat kalian, terima kasih sudah menonton. Hatur nuhun. Assalamualaikum.